Inspirasi dengan Mas Anies itu sebetulnya jauh sebelum rame-rame Pilpres ini. Kira-kira 2011 ya, ada kiai yang memang meminta saya untuk itu. Ini yang dimaksud adalah Kiai Kiai Khalil Khalil, As'ad ya? betul. Yang, oh itu pesannya apa sih? Situ Bondo, beliau adalah putra dari perintis dan pendiri NU, Kiai As'ad Samsul Arifin. Dulu Kiai As'ad inilah yang membawa tongkat dari Syekhona Khalil untuk meminta Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Nah, pada suatu hari tahun 2001 itu saya dipanggil ke pesantren beliau di Situ Bondo, diberi perintah lah, Muhaimin kamu pasangannya sama Anies saja. Nah, sebagai perintah tentu saya tidak pernah berani menolak. Tetapi sebagai keadaan lapangan saya juga tidak bisa menerima. Akhirnya menjadi bahan renungan karena perintah kiai itu biasanya ada unsur langitnya. Langit itu perintah, buminya kayak apa? Kan saya harus menyesuaikan buminya. Jadi perintah langit itu di lapangannya ternyata prosesnya cukup panjang. Bahkan saya sempat di deadline Agustus sebetulnya sama kiai-kiai itu. Agustus? Tahun ini? Atau? Agustus awal, awal Agustus. Tahun ini? Tahun ini. Di deadline pokoknya segera ada keputusan. Jangan terlalu lama. Tapi saya minta toleransi terus. Akhirnya ternyata jatuh di awal September ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!